Oke, jadi ini kita berlombanya di map Pipot Push aja ya. Oke, ini adalah skin Boboiboy. Keren juga larinya ya. Boboiboy Halilintar ya. Oh, kita punya itu ya, punya pedang juga. Oke, kira itu cuma hiasan aja, ternyata memang dipakai ya. Kita akan coba mendapatkan crown menggunakan skin Boboiboy Halilintar, guys. Di sini sih ada tulisannya bisa pakai senjata ya. Tapi aku belum tahu bisa dipakai atau tidak. Nanti kita akan coba. Kita akan naik dulu ke atas ya. Nanti kita coba ya. Soalnya ini masih menang, aku masih yakin masih menang gitu. Kalau kita kalah baru kita coba ya. Oke. Wih, laju juga ya ini ya, Boboiboy ya. Wih, keren asli. Keren banget ini, sumpah enggak ada yang punya ini, cuma Rudy Wave aja yang punya ya. Keren banget asli. Oh, kita akan hajar ini kali ya. Kita akan serang aja. Oh, bisa. Oh, wah, keren banget asli. Yuk kita coba ke panda. Oh, coba lagi. Oh, mati semua. Oh, gila guys, ini mantep banget ini. Auto win ya kalau kita pakai Boboiboy Halilintar ya. Oke, kita kita ambil crown dulu. Oh, asli keren banget ya. Kita bisa menggunakan skin Boboiboy Halilintar, guys. Nggak ada lawan kita ini ya. Bisa top global stumble, guys, aku kalau pakai ini. Cuman ini trial aja ya. Ini skinnya trial aja. Jadi cuman bisa dipakai 3 hari aja. Capek-capek aku cari, cuman bisa dipakai 3 hari. Skin Boboiboy api. Let's go. Ini agak-agak santai ya, Boboiboy api ini ya. Oke, kita. Oh, ada Slenderman di sini ya. Oke, Slenderman ini lumayan kuat ya, tapi nggak apa-apa. Ada Bloody Noob juga. Kita akan coba bakar dia menggunakan api ya. Oh, lompat dulu. Hampir saja aku ketinggalan ya. Kita akan membinasakan si apa ini namanya nih? Bloody Noob dulu deh atau Slenderman dulu. Bloody Noob aja ya, kita lenyapkan. Oh, jadi itu kekuatan apinya bola-bola api ya. Kalau kalian pernah nonton apa ini animasinya Boboiboy, pasti kalian tahu bola api ya. Oke, Slenderman-nya ini akan kita kalahkan juga ya. Sekarang atau nanti aja, tunggu lompat deh. Tunggu lompat situ kita akan menyerang dia dari udara ya. Kita akan lompat baru kita serang. Kita for aja dulu. Oke, kita akan menggunakan bola api. Kalah dia ya, mati ya. Kalah ya, tinggal 2 lagi di belakang ya. Apakah kita bakar juga? Enggak usah, kita akan menangkan aja dulu ya. Nanti next baru kita akan membakar semua peserta yang ada di pertandingan Stumble Guys ini. Oke, jadi aku sudah menang ya. Ya, sudah menang. Tapi lagi-lagi ini cuman skin trial ya, cuman 3 hari aja berlaku, habis itu menghilang. Air, kita coba bagaimana kekuatan Boboiboy air ya. Kita langsung let's go. Oh, ini musuhnya keren-keren juga, ada musuh kuyang, bayangkan ada kuyang ya. Oke, kita dulu. Ih, keren banget, parah ini keren banget ya. Duduk di atas air, guys. Oke, keren. Ih, musuhnya jago-jago ini. Aneh-aneh. Oke. Bisa mengeluarkan kekuatan kan ini? Itu culas banget itu kuyang itu. Ini kita harus membasmi mereka semua dengan kekuatan air kita ya. Dengan kekuatan Boboiboy air kita bisa melawan mereka semua. Oke, santai dulu. Bisa kayak gitu, langsung mati kuyangnya. Kaget aku ya, aku kira tuh jurusnya kayak bola-bola air. Itu pakai itu ya, pakai apa namanya? Oh, dimakan. Ini sih pertarungan mengerikan ini ya. Waduh, bahaya nih kalau kita kena makan si F ini ya. Kita harus berhati-hati sama si F, kita akan mengalahkan dia. Oh, dia bakal makan si A sih. Oh, enggak. Ih, keren banget ya warna biru ya. Kita akan membasmi mereka semua. Kalau tidak, kita akan kalah, guys. Oke, yang A dimakan sesuai dugaanku ya. Oke, dia mau menyerang kita. Bayangkan, dia mau menyerang kita ya.
Kita akan langsung ulti dengan itu paus kah hiu, aku nggak tahu ya. Kita ulti dia langsung KO, langsung KO, tidak tersisa ya. Udah pasti menang sih ini. Aduh, keren sih. Walaupun lebih kuat, kayaknya lebih kuat Boboiboy Halilintar ya. Tapi ini salah satu yang keren. Oke. Nice ya. Menang. Menang kita ya. Ya. Keren banget ya Boboiboy air ya. Wih, duduk lagi dia. Keren banget ini ya. Salah satu skin terkeren ini menurutku ya. Keren sih ya, tangannya tuh kayak magma gitu, terus pakaiannya serba hitam dan ada kuning-kuningnya juga. Dan aku nggak tahu kekuatannya seperti apa ya, apakah kita bisa mengeluarkan batu atau magma, aku nggak tahu. Kita coba langsung di map Pipot Push, dan ini banyak pesertanya. Pesertanya ini juga skin-skin rahasia semua ini ya. Ada satu skin biasa sih, cuman sisanya banyak skin hantu ini. Oke, kita akan menggunakan di sini ada emote batu. Kok emote batu, guys? Kita coba emote batu ya. What? Apa ini? Itu batu. Emote batu is real ya. Ada emote batu. Kita coba lagi ya. Ini emote batu itu loh yang sering jadi meme. Kok ada? Keren banget sih ini, ada emote batu ya pakai Boboiboy gempa. Aku baru dapat, kita langsung serang di sini ya, di tengah ya. Astaga, keren banget ini. Ini keren banget sih. Nggak ada lawan ya. Langsung jadi emote batu loh. Wow, ini salah satu jadi skin favoritku ini ya, karena ada emote batunya. Oke, sudah habis semua, tapi aku pengen tutup jalan di sini ya. Kita pakai emote batu lagi. Asli keren banget ini, sumpah ini. Emote batu, guys. Oke, kita tutup jalan, jadi nggak ada yang bakal bisa menang ya. Kita udah pasti menang sih. Ya, asli salah satu skin favoritku sekarang ini adalah Boboiboy gempa ya, karena jurusnya emote batu ya. Bisa langsung mental orang kena emote batu raksasa itu asli. Wah, ini bakal rame banget sih ini kalau ada orang yang tahu ya. Tuh, pakai emote batu, guys. Boboiboy gempa pakai emote batu ya. Aduh, masih tidak menyangka aku bakal sekeren ini. Kukira tadi ini adalah Boboiboy solar, guys. Lihat ya. Oh, keren juga ya, warnanya kayak putih orange gitu dan pakai kacamata orange juga. Solar itu kan cahaya. Oh, ini kekuatan cahaya kayaknya. Ini Boboiboy kekuatan solar nih, kekuatan cahaya maksudnya. Kita akan coba menggunakan skin ini. Ya, tampilannya sih begitu aja. Oke, kita coba di map Pipot Push ya. Ini ada 8 peserta, guys. Itu ada monster-monster juga. Ada juga Slenderman. Oke, di sini ada kekuatan. Oh, kekuatannya cahaya, guys. Kita akan membantai mereka semua dengan kekuatan solar atau kekuatan cahaya ya. Kita bantai mereka. Ini kayak kekuatan Ultraman ya, lihat. 1 2 3 boom. Oh, what? Tiga-tiganya mati dan hancur juga ya. What the hell? Oh. What? Kita bisa menghancurkan arena, guys. Ini kekuatannya terlalu overpower ya. Holy. Oke, kita akan bantai mereka berempat sekaligus dan juga semua perabotan-perabotan yang ada di map ini kita hancurkan dengan kekuatan cahaya. Mati semua dong. Hancur semuanya ya. Oke, jadi inilah kekuatan dari Boboiboy Solar yang sangat overpower sekali, bisa menghancurkan arena Stumble, guys. Oh my god. Ini aku mau langsung auto win, cuman aku sedikit penasaran dengan kekuatan dari ini. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi lah kekuatannya. Kita akan hancurkan bagian inilah kita hancurkan ya. 1 2 3 boom. Oke, 1 2 3 boom.
hancur semua ya. Ini terlalu overpower karena sekuat-kuatnya skin, skin-skin rahasia yang aku dapatkan sejauh ini yang paling kuat karena dia bisa menghancurkan arena ya. Wow, keren banget Boboiboy Solar. Oke, kita langsung winkan aja, kita ambil crown untuk kali ini. Kalau pakai ini auto win ya, apapun musuhnya ya, apapun itu, skin rahasia apapun pasti akan dikalahkan sama Boboiboy Solar yang overpower ini. Sangat tidak realistis sekali ini ya. Baru dan dari punya YouTuber lain lah, kita akan langsung saja mainkan ya. Oke, ini dia skinnya, dia bawa pedang ya. Ini banyak banget musuhnya, kita akan membantai mereka semua dengan jurus Frozen atau membekukan dari Boboiboy Frozen ini. Asli ini salah satu skin terkeren yang aku punya saat ini ya. Ya lebih keren daripada Boboiboy air ya, karena favoritku kan Boboiboy air. Ini lebih bisa bekukan. Oh. Gitu ya, keren ya. Bisa bekuin gitu ya. Kita bekuin lagi. Oh, keren banget ini skinnya. Aduh, ini jadi favoritku ya setelah Boboiboy air ini. Oke, kita bekuin lagi. Ini salah satu skin favoritku setelah Boboiboy air. Jadi ya ini keren banget dah. Oke, mana lagi? Oh, ini. Mangsa kita selanjutnya. Langsung beku ya Boboiboy-nya ya. Oke, di sini masih aman guys, masih aman. Kita akan bekukan ini si Alphabet Lord. Kita akan bantai. Oh, diserang guys sama itu Boboiboy ini. Oh, nantangin dong. Oh, nggak bisa dong. Kita bekukan duluan dong. Kamu itu halilintar kalah sama Boboiboy Frozen. Karena Boboiboy Frozen ini yang paling kuat saat ini ya di game Stumble guys. Jadi ya keren banget kekuatannya bisa membekukan. Dan ini auto win ya, pasti menang udah. Karena ya udahlah, pasti menang ya. Namanya udah kita bantai semua. Tapi tadi itu dua tadi bukan aku yang bantai loh ya. Itu Boboiboy Halilintar, bukan ulahku ya. Jadi aku tidak membantai mereka semua. Oke, kita lompat. Ini sudah auto win ya. Jadi ya keren banget ya, akhirnya setelah aku main lama dari tadi, akhirnya aku dapat juga skin rahasia Boboiboy Frozen, yang mana ini adalah update terbaru di game Stumble guys. Yang mana ini cuma Rudy Wepa yang punya. Coba lihat kalian lihat baik-baik ini betapa kerennya Boboiboy Frozen ini bawa pedang ya. Langsung coba aja, let's go, kita lihat ya. Oke, penampilannya sih keren ya. Kekuatannya ini ya. Ini emotnya itu es api gitu. Kita akan coba. Oh, ada Slendy Bob guys. Slendy Bob itu lumayan kuat ya. Kayaknya kita akan membantai dia juga. Tapi kita akan coba ke Slenderman dulu ya. Aku pengen coba kekuatannya kayak gimana gitu. Gabungan antara es sama api kan seharusnya padam ya. Kenapa ini kekuatannya campuran ya? Kita coba ke ini dulu. Iya. What? Oh, gitu ya. Kayak dia langsung dibekuin, cuman langsung dihancurkan, guys. Oke, di sana Slendy Bob membantai dua musuh ya. Di sini ada satu nih, siapa sih namanya? Nggak tahu ini. Bloody Noob kita bantai lagi. Oke, langsung kalah. Oh, lumayan keren sih, cuman pergabungan gitu loh. Ya nggak tahu juga aku ya. Tapi aku lebih suka Boboiboy batu ya, Boboiboy batu, Boboiboy gempa. Dan Boboiboy air itu lebih suka aku emotnya. Kalau ini kayak cuman gabungan es sama api aja gitu. Ya tapi lumayan keren sih. Oke, kita akan mengalahkan yang Slendy Bob ini dulu ya, di situ aja ya. Kayaknya dia tahu kalau kita ini kuat, jadi dia nggak berani macam-macam. Tapi kita akan membantai dia guys. Kita akan langsung membekukan sekaligus membakar ya. Oke, ini kekuatannya. Oh, ternyata Slendy Bob walaupun kuat langsung KO juga ya, sekali serang langsung KO juga. Ternyata kukira beberapa kali gitu harus melawan, ternyata sangat lemah ya Slendy Bob-nya. Oke. Ini auto win sudah ya. Ya, ini salah satu skin apa tadi, legendaris ya, salah satu skin legendaris Boboiboy yang lumayan keren karena ini fusion ya. Ya, ada yang ku tahu itu fusion itu Supra ya, Boboiboy Supra. Mungkin next kita akan cari Boboiboy Supra. Tapi ini aja udah keren sih ini penampilannya gitu, kayak setengah es, setengah api gitu, kayak apa ya? Wah, keren banget. Wow, guys, kita akan langsung saja coba ya. Oke, ini dia skinnya.
keren sih, keren Glacier ya. Oke, ini ada, oh, emotnya manggil itu, manggil monster batu tadi. Batu es, guys. Kita akan coba ya, kita akan coba membantai mereka menggunakan ini. Aku penasaran, guys. Ini seperti apa ya? 1, 2, 3. What? Keren banget. Emot apa ini? Wow. Wow, ini jadi salah satu yang paling kupaporitkan. Kita lihat. Favoritku sih ini favoritku, guys. Ini skin Boboiboy favoritku sekarang ya. Ini lebih keren daripada yang lain-lain ya menurutku ya. Kita coba lagi sekali. Nah, dia tuh keluar itu, guys, keluar golem. Golem es tanah gitu loh. Keren banget. Wow. Lihat ya, keren. Bukan emot batu, ini batu es ya, emot batu es monster lagi. Oke, kita coba lagi sekali di sini ya. Kita coba di sini ya. Wow ya, ini skin Boboiboy favoritku sekarang, Boboiboy Glacier. Paling over, enggak, bukan over power sih, ini bukan yang paling OP, cuman paling keren ya, emotnya paling keren menurutku. Lebih over power sih Supra sih, teman, ini lebih keren aja ya. Batu gempa dicampur dengan bergabung dengan es. Jadi Boboiboy Glacier, dan ini sangat-sangat keren. Ini adalah skin Boboiboy favoritku sejauh ini ya. Tidak ada yang lebih keren pada ini, guys. Wow. Kok ini salah satu Boboiboy paling keren kayaknya ya. Ada belakangnya gitu loh. Kok ada background-backgroundnya, guys. What the hell is this? Apa ini? Oke, kita akan langsung main aja untuk mengetahui kekuatannya ya. Kita langsung, let's go. Boboiboy Supra, oh, di belakangnya tetap ada ya. Masih ada, guys. Oke, dari segi penampilan sih ini paling keren ya. Kayaknya salah satu jadi skin favoritku deh ini. Oke, di sini banyak musuhnya. Ada Boboiboy, ada Alphabet Lore. Kita akan menyerangnya menggunakan, ini ada emot sabit ya. Kita serang. Oh, gitu, guys. Ternyata ya. Keren, lumayan keren, tapi kupikir tadi bakal bisa nyerang laser-laser gitu loh, ternyata tidak, guys. Oke, banyak banget, ada Alphabet Lore, ada hantu-hantu. Oh, ada emot baru, apa ini? Why? What? What? Ada apa ini, guys? Oh, langsung terbang. What? Apa yang terjadi? Emot apa ini? Langsung kalah semua. Oke, ini paling epic ya. Wow. Ini epic banget sih ini sih. Gak ada lawan sih ini. Boboiboy Supra paling OP ya. Wow, keren banget, guys. Ini Boboiboy Fusion paling keren. Auto win sudah ya. Tadi pas sudah, ini hilang lagi emotnya. Tadi ada loh. Emotnya cuma bisa digunakan sekali dan dia nggak langsung ada gitu. Pertengahan baru ada ya. Wow, guys. Epic banget, dan kita berhasil memenangkan pertandingan ini menggunakan skin Boboiboy Supra. Ini paling epic ya. Keren gitu, ada belakangnya gitu loh. Ada apanya gitu. Keren lah pokoknya. Oke, Pipot Boost, let's go. Pipot Boost kayaknya belum dapat ya, Dar. What? Sangat-sangat-sangat tidak terduga, ternyata ini adalah map rahasia Boboiboy. Kita punya berapa ini? 1, 2, 3, 4. Kita pakai 4 kekuatan skin Boboiboy. Ada api, ada halilintar, ada air, dan ada solar. Kayaknya solar ini ya.
Wow, ini cukup menantang sepertinya ya, karena kita diberi 4 kekuatan, biasanya cuma 2 atau 3, ini ada 4, berarti ini musuhnya terlalu kuat ini. Aku penasaran musuh macam apa yang akan aku hadapi di sini. Apakah musuhnya monster yang kuat, yang raksasa, atau kita harus melawan Boboiboy juga gitu. Siapa tahu ada Boboiboy Fusion yang harus kita lawan ya. Tapi aku sudah dapat semua sih Boboiboy Fusion sih. Ya kita coba dulu ya, aku cukup penasaran juga di sini ada apa guys. Kita pakai yang air dulu. Ya, kita kayaknya pakai yang air aja deh dulu deh. Atau kita ganti kah? Air aja ya, kita pakai yang air doang. Ya setidaknya kalau kita kalah ini pakai yang elemen-elemen dasar ini, setidaknya kita masih punya solar. Solar ini elemen dasar juga, cuman dia yang paling overpower sih dari semua elemen dasar. Ya halilintar. Apa itu? Boboiboy Darkness. Boboiboy kegelapan, guys. Oh my god. Kita harus melawan Boboiboy kegelapan. Oh, dia terbang. Oh, kukira cuma pajangan aja itu sayapnya. Ternyata bisa terbang, melayang dia. Oh. What? Apa itu? Naga. Iya, naga kan? Naga bayang, ini kekuatannya Fang. Jangan-jangan dia sudah memakan Fang, dia mengambil kekuatan. Kita serang dulu ya. Kayaknya dia ngambil kekuatan Fang deh. Makanya jadi Boboiboy Darkness, Boboiboy bayang. Oh my god, aku terlalu banyak bicara sampai tidak fokus. Kita ganti pakai yang api dan kita akan menyerang dia menggunakan bola api. Bola api. Nice. Menang kah? Oh enggak mati dong. Oke, kita sat. Kita akan lukain. Oh my god. Kukira dia cuma bisa gitu-gitu, ternyata dia mendekat. Oke, berhati-hati guys, berhati-hati, dia ternyata sangat kuat ya, dia bisa Oh! Wah, culas banget. Laser hitam. Aku nggak tahu itu kekuatan macam apa, tapi kita harus pakai solar sih. Kita akan membantai dia. Ini adalah pertarungan antara cahaya melawan kegelapan ya. Yang pasti menang cahaya dong. Nggak mungkin dong, masa cahaya kalah sama kegelapan? Oke, kita akan menyerang dia di sini. Kita akan kalahkan dia ya, sama naga-naganya sekalian. Kita akan basmi dia menggunakan Boboiboy. Oh, bisa nahan dia. Curang banget dia bertiga, guys. Mati kah? Oh iya, mati. Wah, kalah solar. Wah, ini tidak bisa dibiarkan. Kita dikalahkan oleh Boboiboy Bayang, Boboiboy Darkness, atau Boboiboy Kegelapan itu. Oke, kali ini aku tidak mungkin kalah ya. Let's go! Mana mapnya? Mapnya sih Pipotpus ya. Kita cari dulu map Pipotpus. Nah, di sini guys. Di sini dia berada ya. Di sini dia berada, kita akan oke. Kita akan mengalahkan dia dengan benar kali ini. Kita akan mengalahkan dia menggunakan 3 skin, yaitu ada skin Boboiboy Glacier, Prospire, dan yang paling OP adalah Boboiboy Supra, guys. Kita akan kalahkan dia kali ini dengan benar ya. Kita akan cari dulu, kita akan maju sampai depan dulu. Let's go. Tidak sabar. Kali ini kita akan melakukan pembantaian, bukan pembantaian juga sih ini, karena kita mengeroyok, guys. Curang banget ya, kita pakai 3 elemen. Itu juga 3 elemennya itu juga fusion gitu. Berarti kita pakai 6 elemen gitu. Wow. Kalau sampai kalah keterlaluan sih ini sih. Oke, kita naik dulu ke atas. Semoga aja ada ya. Siapa tahu masih. Siapa tahu ganti gitu. Ternyata masih. Oke, kita akan coba dari yang paling lemah dulu ya. Yang paling lemah ini adalah Boboiboy Prospire. Kita akan coba dulu yang paling lemah. Sabar guys. Nah, seperti ini dia Boboiboy Prospire, api dan es. Let's go, kita langsung menyerang dia. 3, 2, 1. Oh my god, dia menghindar. Kita tinju lagi, ayo kita serang. Kita serang. Oh, bisa menghindar. Kok dia gampang banget ngindarinnya sih? Kok enggak kena-kena sih? Oh, nantangin guys ya. Kita masih pemanasan. Kita akan langsung menggunakan skin kekuatan Prospire yang sesungguhnya. Let's go. Kita akan membantai dia menggunakan gunung es. Let's go. Oh, oh,
yang keluarin naganya. Santai guys, santai. Santai-santai, tampaknya kita nggak bisa ngalahin naganya menggunakan skin Crossfire ini. Kita pakai Glacier, kita akan menggunakan golem naga kita. Bukan golem naga sih, golem tanah ya. Let's go! Kurang OP apa nggak nih? Golem guys! Boboiboy gue bisa golem ya. Let's go! Boboiboy golem! Rasakan, inilah dia kekuatan Boboiboy Glacier ya. Kita akan membantai mereka semua. Oh, dia bisa nyerang juga gitu. Dia bisa nyerang juga ternyata ya. Jadi ini nggak setengah badan lagi. Ini karena sudah OP, jadi dia satu badan utuh. Oke, kita serang lagi, kita serang lagi. Kayaknya menang lah kita ya, kalau cuman ini mus. Oh, matikan dia kan. Please lah ya, terlalu easy nih. Kita bunuh sudah kita. Oh! Aku pikir tadi bakal langsung menang ya, tapi tampaknya kita terpaksa menggunakan skin andalan kita semua. Kalau ini sudah pasti menang sih, sudah sih. Ya, nggak usah dilawan lah ya. Lepas tangan aja aku udah menang ini guys ya, kalau karena aku sudah pencet emotnya jadi... Ya, seperti yang kalian lihat sendiri, ini terlalu overpower Boboiboy Supra ini. Ya. Kayaknya kalau kita ngalahin kita bakal dapatin skin itu deh. Boboiboy bayang ya, Boboiboy darkness dan atau kegelapan. Aku nggak tahu juga namanya. Kayaknya Boboiboy bayang deh atau darkness gitu. Oke, mati guys ya. Oke, dia meninggoy. Terkapar. Kita langsung aja auto win. Nggak ada lawan sudah Boboiboy Supra yang paling nomor 1 ya. Nggak ada yang bisa ngalahin Boboiboy Supra ini. Paling overpower sudah, bahkan Boboiboy kegelapan gak ada apa-apanya ya. Oke, jadi sepertinya cukup sampai di sini aja untuk konten game Stumble guys kita hari ini. Aku berhasil mengalahkan Boboiboy Darkness menggunakan Boboiboy Supra. Ya, sebenarnya aku pakai yang lain juga seperti Crossfire dan Glacier. Cuman yang bisa mengalahkan tetap Boboiboy Supra sih ya. Ya, intinya aku dapat skin Boboiboy baru, Boboiboy Darkness yang super keren itu. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nontonin video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video-video baruku selanjutnya. Bye-bye.